menjadi sorotan dunia sepak bola Indonesia. Rekor gila Hoki Caraka cetak hat-trick, cocok tembus Eropa. Striker timnas Indonesia U19, Hoki Caraka sudah mencatatkan 4 gol atau hat-trick di babak pertama ketika menghadapi Brunei Darussalam dalam lanjutan Piala AFF U19 tahun 2022, Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Timnas Indonesia U19 akhirnya membuktikan diri bisa mencetak gol dalam Piala AFF U19 tahun 2022. Sebab, sebelumnya Garuda Nusantara gagal membongkar pertahanan Vietnam U19 di laga pertama. Kini menghadapi Brunei Darussalam U19, anak asuh Sintayong sudah pesta gol di babak pertama. Bahkan Hoki Caraka sukses menyumbangkan hat-trick. Pemain yang berkarir di PSS Sleman ini berhasil membuka skor dalam pertandingan Timnas Indonesia U19 vs Brunei Darussalam U19. Hoki mencetak gol pertama pada menit kedua usai menerima umpan silang Kakang Rudianto. Gol kedua Hoki Caraka datang ketika kemelut terjadi di depan gawang Brunei Darussalam U19 pada menit ke-14. Striker berusia 17 tahun ini mendapatkan bola muntah di depan gawang dan berhasil mengkonversinya menjadi gol. Nah, Hoki Caraka membuat hat-tricknya pada menit ke-18. Lagi-lagi umpan matang dari Kakang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh striker muda PSS Sleman tersebut. Sebelum babak pertama selesai, Hoki Caraka akhirnya melengkapi hat-tricknya. Ia sukses menjebol gawang Brunei yang dijaga Danish Shaiman. Tentunya dengan hat-trick yang dicetak, Hoki ini bisa menambah suntikan semangat bagi dirinya serta skuad Garuda Nusantara. Sebab, sebelumnya para pemain sempat dikritik karena gagal mencetak gol ketika menghadapi Vietnam U19. Sementara itu, di babak pertama ini Timnas Indonesia U19 berhasil unggul 6-0 dari Brunei Darussalam U19. Dua gol skuad Garuda Nusantara lain disumbang oleh Ronaldo Quates serta Arhan Fikri. Pada akhirnya Indonesia menang 7-0 oleh gol tambahan Nico di menit ke-61. Bagaimana tanggapan kalian? Tuliskan di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik kami selanjutnya. Thank you and see you on the next video.